Yang memimpin jalannya pertandingan di partai terakhir ini adalah Om Buston yang didatangkan. Wah, kalau pencet. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor 12 dengan bebas yang kedua tidak dilakukan apa dihalang nomor 10 buang saja nomor 10 rupanya pelanggaran yang dilakukan nomor 7 yang mengambil alih Zidan. Sudah dilakukan ke depan saja. Bola meninggalkan lapangan. Terjadi tendangan gawang untuk FT Pertamina. Sudah dilakukan. Malam kami tetap bawa honor. Tendangan sudut yang dilakukan nomor punggung 12 ini sudah dilakukan dapat dihalau oleh bek-bek tangguh dari BTF Tiara Lena sih salah gitu ambil sebuah akhir Lena apa Lena belum baru cari. Sama kaya lebih budangki. Lo como te salgo más con ya mete cámara que lo acabo de cascar así dragón ah dragón ya
Kangginda ana. Kangginda. 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 Gina. Ya, kembali lagi ke petunjuk kami sepak bola melalui antar klub. Dari klub pengkira yang dimakanakan dengan bebas. Itu merupakan 12. Hari dan tanda. Sudir langsung. Anak hari tantor. Cari kawan. Cari kawan. Yuk. Nampak deh. Depan bola meninggalkan lapangan, terjadi tendangan sudut yang dilakukan nomor punggung 25 pemain BTF. FT ya? FT Kultural Pertamina. Kembali lapangan nomor punggung 12 terjadi wow, umpan yang sangat manis yang dilakukan nomor punggung 12 dapat diselesaikan nomor punggung 10. Mampukah FT menyampaikan kedudukan ketertinggalan 1-0. Punggung 3 teman ke depan. Mulai. Dapat tangkap oleh penjaga gawang handal yang di miliki Kangginda FC dilakukan nomor 12. Apa dihalang nomor punggung 2 dari FT. Bayangin nomor punggung 10. Nomor 10 masih mencari teman. Depan saja. Tinggalkan lapangan. Terjadi tendangan gawang untuk FT. Singkat ngerah. Pertamina aja peralo. Kartu kuning nenek sini. Tahan lagi 0.9 di sini potong kukunya. Kalau nggak mau dipotong lakman aja mas. Tenggir. Lemparan ke dalam. Yang dilakukan nomor punggung 25 bekerja sama dengan nomor punggung 22. Nomor punggung 22 mencari teman ke depan, bekerja sama dengan nomor punggung 7 ke depan saja, dibuang saja nomor punggung 11 dari Kangginda FC. Terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan Pertamina. Nomor punggung 22 yang mengambil alih dan bekerja sama dengan nomor punggung 48 dari Tuhan. Nomor 7 yang dituju, nomor punggung 25 bersama dengan nomor punggung 3 masih mencari teman ke depan. Hilang saja nomor punggung 11 dari Kangginda mencari teman bersama. Dihalang saja nomor punggung 3 petanggu yang dimiliki dari Pertamina FC. Panbola nomor punggung 10 dari Pertamina terjadi handball. Jar mancan deh sebagainya. Jo yakin aja. Mata teluk peaut batu kehalu deh. Basan itu. Abarab basic deh deh. Palat cuma deh. Orang pun ini. Ayo. Kami tak taruh harap. Kembali ke lapangan opung 12 mencari teman bekerja sama dengan opung 9. Dari Kangginda, shooting langsung nomor 10 dari Kangginda FC menyampaikan sebelah kiri gawang dari Pertamina. Terjadi tendangan gawang nomor punggung 96 mengambil alih.
depan dihalang sejak menit 10. Berulang kerjasama terjadi lemparan ke dalam. Harus juga dilakukan bekerjasama dengan nomor 7 cari teman. Nomor mengetas shooting langsung di atas Mister Gawang dari Kanggina FC. Terjadi tendangan gawang yang dilakukan nomor punggung 1 penjaga. Saya bengkemu. Saya bengkemu. Anak orang di lapang. Ambil doni Gerah yakin ya, caru tak boleh pas. Hampir tu. Oh, orang siapa ni tu balik lagi sih? Macam kat tempat ini tu balik ni. Macam si nuntu ni luar akan nomor HP ni. Naik kenal jauh. Kalau apa? Salah pengertian dari nomor punggung 25 terjadi tendangan gawang. Sangat sepi. Kita tidak ada komentator. Kita kembali ke lapangan, tendangan gawang dari Kanggina FC. Adam sudah di depan, dihalau saja nomor punggung 96 dari Pertamina FC. Lemparan ke dalam nomor punggung 10. Ramajer
dilakukan Maupung 9 kembali lagi Pertamina membangun serangan Maupung 3 ya, setruk kanan terjadi tendangan pojok sudah dilakukan Maupung 7 cari teman bekerja sama dengan Maupung 10 dibuang saja nomor punggung 11 dari Kandina FC. Shooting langsung dapat dihalau dari back nomor punggung Akbar. 11 terjadi tendangan sudut nomor punggung 25 sudah dilakukan ke depan dapat ditepis saja oleh penjaga gawang dari Kandina FC. Kembali Orbung 10 dari Kenggina FC sudah Sarif masih mencari teman ke depan dihalau saja nomor punggung 22 bersama dengan nomor punggung 25 ke depan saja menyamping sebelah kiri gawang dari Kenggina FC yang dijaga oleh Adam kembali nomor punggung 7 mencari teman kerjasama dengan Orbung 12 ditepis saja nomor penjaga gawang dari Pertamina Orbung 22 bersama dengan Orbung 25 Ahmad disapu saja Orbung 5 kembali Orbung 7 mencari teman kerjasama dengan Orbung 10 dapat ditangkap oleh penjaga gawang tangguh dari Kandina FC kembali Orbung 22 shooting langsung halau saja teh yakin jam ini lah ragu-ragu dan itu betul busto kalau yakin nah kita berita panggilan ditujukan kepada Om Bucek segera merapat ke sumber suara karena tidak ada komentator. Jauh. Panggil Om Keu dulu. Juga. Panggil Om Keu dulu. Panggil Om Keu. Langsung shoot dan rapat lagi terus ah geser buka dari dia Ah, geser.
Baru lalu. Dan kita kembali ke lapangan dengan gawang yang dilakukan nomor punggung 1 dari Kandida FC. Siapakah yang dituju? Buang saja nomor punggung 25 dari kembali dari Kandida FC nomor punggung 7 mencari teman. Masih dihalang saja semangat jual dari Pertamina FC. Hilang saja nomor punggung 5 dari Kandida FC. Depan nomor punggung 12 gagal. Nomor punggung 12 ke depan. Nomor punggung 12 halau saja nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4 dibayang-bayangnya. Dibuang saja nomor punggung 11. Terjadi tendangan gawang. Sama dengan nomor punggung 5, nomor punggung 4, sapu saja nomor punggung 48. Ini bola tiap bola tu. Tetap dinyatakan aktif. Ya. Nah, men. Ayo, Pak. Masih terjadi pergantian pemain dari Kandida FC. Masih nomor punggung 12 keluar masuk nomor punggung 23. Ya, rapat. Wasit terjadi pergantian dari Pertamina FC nomor punggung 10 keluar masuk nomor punggung sudah masuk ya nomor itu dah nomor 8. Ya Omaris pergantian masuk Omari apa aku ganti ini 48 keluar 48 keluar masuk nomor punggung 19 ayo dah.
buka. Rapat. Mantap. Main. Dari di atas. Geser. Buka. Kartu kuning. Hampir. Yeah.
Ya,
Ira, lempat ya. Ira. Tuna Aldo. Iya. Ya lempat. Dikit sih. Ya lempat kena. Iya tak. Kejar. Terus. Nama penalti ada penalti, nama penalti. Nama penendang penalti catat dulu. Nama penendang penalti, waktu habis. Nama penendang penalti dah. Ya, rapat, cepat. Tengah. Ya, ambil, kiri, ya, atas kiri. Ke belakang. Siap-siap penendang kedua dari Kang Ginda Batis. Gil kaki kiri aja, Gil. Yusrin. Ayo
Tarik. Tendangan ketiga dari FT saudara Taufik. Ayo dari Gangginda saudara Kiron. Selamat untuk Kang Dinda FC. Hasil menang drama adik-adik.